warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salbi Maliki. Kali ini saya mau ngasih tahu bagaimana caranya repair outer layer. Apa aja bahan yang diperlukan dan bagaimana caranya? Simak terus. Oke teman-teman, yang paling utama harus teman-teman siapkan adalah outer layernya. Outer layer yang terdapat luka, bisa luka bakar, luka kena ranting, luka kena pisau, atau yang lainnya. Kalau outer layer yang di hadapan saya ini adalah outer layer yang kena luka bakar seperti ini. Kemudian alat apa aja yang saya gunakan? Yang pertama ada ini, double tip. Yang kedua ada gunting. Kemudian yang ketiga ada irisan outer layer yang warnanya sama ya tentunya. Ini saya siapkan dua. Ini ada yang warna krem. Kalau masih baru warnanya ini putih. Kalau yang satu lagi hijau. Oke. Nah, karena ini lukanya di bagian yang krem, jadi ini tidak kita pakai. Kita pakai yang ini. Nah, karena ini adalah luka bakar, jadi pinggirannya itu kayak nggak rata, nih ada yang hitam-hitam kayak gini nih. Ini harus dibersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Simak terus ya. Nah, jadinya gini teman-teman. Jadi bagian yang kena api tadi kita hilangkan sehingga jadinya bolongnya agak lebar. Enggak apa-apa, tapi biar lebih rapi teman-teman. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita ukur seberapa yang harus kita potong. Tentunya harus lebih lebar daripada bolongan yang akan kita tambal ini ya. Nah ini teman-teman, kita cukup pakai segini aja. Kenapa harus ada dua bagian? Karena yang satu di bagian dalam, yang satu di bagian luar. Kemudian di tahap berikutnya adalah kita tempelkan double tip di salah satu kain yang udah kita potong tadi, sini ya. Oke, cukup segini karena kita nggak butuh banyak-banyak. Kemudian kita ukur lagi. Nah, segini cukup teman-teman. Kemudian kita bisa pasang ini di bagian luar atau di bagian dalam sini. Nah, itu terserah teman-teman. Kalau pengen lukanya ini nggak terlihat, ya kita pasang di bagian dalam. Contoh kayak gini. Terserah sih, ini nggak harus bagian kalian memasang di bagian dalam atau bagian luar, terserah. Cuman bagaimana caranya teman-teman tuh mengakali biar lukanya itu nggak kelihatan, intinya kan itu. Sorry, ini agak kurang rapi, saya rapikan dulu.
Tahap berikutnya kita buka double tipnya. Kemudian kita tempel. Oke. Ini dari dalam ya kelihatan jelek sih, tambalannya kelihatan. Tapi kalau dari luar lebih kelihatan. Tapi nggak apa-apa, setidaknya sudah mengobati yang luka ya. Nah, teman-teman kalau mau nambahi yang luar biar nggak terlalu kelihatan juga bisa kayak gini. Tapi saya rasa gini aja udah cukup sih, nggak masalah. Oke, kira-kira begitu. Nah, itu tadi teman-teman, bagaimana caranya repair outer layer. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya, silahkan tulis di kolom komentar. Tanya aja apa yang jadi permasalahan, oke? Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan share sama teman-teman kalian yang lagi punya kerusakan di tendanya. Oke, salam maliki kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.